Perkara sama turut dikesan di Taman Tasik Metropolitan Kepong. Tinjauan mendapati ada segelintir masyarakat leka dan tidak mempedulikan sepenuhnya SOP yang ditetapkan. Antara pelanggaran SOP dikesan tidak imbas My Sejahtera, gagal amalkan penjarakan fizikal dan tidak memakai pelitup muka. Oh, anak kecil masuk dalam, itu dalam keadaan risau jugalah. Banyak tak ikut SOP. Semua ramai tak ikut SOP. Sebab apa kak? Tak tahulah, dia orang dah seronok agak. Dah lama di rumah boleh lepas. Sebab saya melihat orang dekat sini terlalu ramai kan, sebab tu saya rasa risau lah. Jadi mungkin orang yang berjalan kaki melalui tu, so dia orang mungkin dia orang dah terambil sambil lewa.